Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di City Channel. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabat onlineku dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya. Apabila ada teman-teman yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi di dapur, lagi masak menu makan siang buat bos dan si kecil ya teman-teman. Si kecil lagi ulangan, jadi dia makan siang di rumah. Biasanya dia makan di sekolahan kalau hari-hari biasa, tapi ini berhubung dia lagi tes atau ulangan, jadi dia makan di rumah gitu ya teman-teman. Ini sekarang saya lagi masak, kompornya udah nyala semua ya teman-teman. Ini kompornya nyala semua, jadi kita masak ya teman-teman. Ini saya mau rebus ini, ya teman-teman. Kita masak sambil menyapa teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini saya mau rebus ini apa, kuantan kalau bahasa sini ya teman-teman, seperti pangsit, tapi ya seperti pangsit ya teman-teman. Kita masukkan, direbus dulu gitu ya teman-teman. Terus itu tadi ini ya sayur, aku sayur ya teman-teman. Jadi dimasukkan ke sini, ini sayurnya kan cepat matang ya teman-teman. Kompor 2 nyala. Ini merebus apa itu? Merebus sayur dulu. Soalnya ini ya teman-teman, kelihatan ya teman-teman, ini kompornya kelihatan ya teman-teman, kompornya. Begini cara masak saya menu makan siang. Ini sayur diangkat, sayur ini cepat matang teman-teman. Ini udah matang. Sebelahnya itu mau rebus ini, beginilah ini ya teman-teman. Ini namanya kalau bahasa ini mutung gitu teman-teman. Ini yang besar-besar itu loh teman-teman. Jadi kita rebus. Teman-teman direbus-rebus gitu. Terus ini simpelnya. Cuman berdua ya teman-teman, cuman
Pak Bos sama si kecil aja. Jadi makan masaknya agak dikit gitu. Ini fishbowl-nya dimasukkan. Rebus minyak juga sebentar ya teman-teman. Inilah teman-teman, ini rebus minyak ini. Ini supnya. Udah tinggal angkat ya teman-teman. Tinggal angkat. Kita bilas ini. Udah mateng mie-nya ya teman-teman. Udah matang ya teman-teman, nih minyak udah matang, terus tinggal supnya. Supnya belum matang. Kasih bumbu ya teman-teman. Kasih garam. Kasih tomat. Kasih tomat ya teman-teman.